berbeda dengan kondisi sebelumnya, latihan kedua MotoGP Eropa 2020 berlangsung dengan trek lebih kering. Sesi latihan sebelumnya disabet pembalap Pramac Racing Jack Miller dengan waktu tercepat. Kemudian berlanjut di latihan resmi kedua ronde ke-12 MotoGP 2020 dengan persaingan ketat. Performa mengejutkan datang dari beberapa pembalap MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo. Mulai dari pengganti Valentino Rossi, Garrett Gerloff, pembalap asal Amerika Serikat ini diam-diam masuk urutan ke-8 saat latihan tersisa 20 menit lagi. Posisinya berada di antara Paul Espargaro dari Red Bull KTM Factory Racing dan Stephen Bradl dari Repsol Honda, hingga 14 menit lagi pembalap Suzuki X-Star Alex Rins langsung kasih kejutan. Rekan setim Joan Mir ini melesat dengan waktu tercepatnya 1 menit 34,320 detik. Kemudian murid Valentino Rossi Francisco Bagnaia juga punya performa agresif menempati urutan ke-5. Sementara rekan setim Valentino Rossi Maverick Vinales kena hukuman start dari pit lane saat balapan akibat ketahuan pakai ekstra mesin. Rekan setim Valentino Rossi Maverick Vinales dijatuhi hukuman start dari pit lane. Sampai latihan selesai, Jack Miller dari Pramac Racing Ducati gasak waktu tercepat di latihan kedua ini. Di bawahnya ada Alex Espargaro dan Franco Morbidelli. Sementara Garrett Gerloff harus puas berada di urutan ke-19.